What's up guys? Welcome back to Juicy Juice. So Johans here. Sekarang gua ada di pinggir jalan, ada di Jalan Raya Kafling Perkebunan Raya. Kita akan cobain namanya nasi kebuli Jordan. Ma guys. Jadi ternyata tadi gua nanya sama Tete sama AA-nya, di sana ada tempat produksinya. Kita langsung ke sana aja. Nah, ini lagi tempat produksinya nih. Ah, itu pegang apa? Oh, ayamnya loh, gile. Lihat nih guys, ini langsung fresh from the oven nih. Wangi banget nih. Langsung masuk aja kita lihat ya. Oh, ini lagi masak nasinya loh. Wah, gile. Wanginya benar-benar. Misi ya. Wah. Ini kita mau di smoke ya. Pakai nasi biryani. Jadi ini yang di India gitu loh ya. Panjang-panjang lihat. Ini lucu banget ya. Very convenient. Ya udah, kita lihat daging ovennya. Wah, gile loh. Walaupun pakai masker aja nih wanginya masih nembus. Wah bahaya ini. Bahaya bikin perut lapar. Lihat wanginya keluar. Nyemoknya sudah. Oh, ini bakal nyemok nih. Yeah. Mantap. Look at that guys. Ini bakal ada semokannya. Wow. Wow. Ini kambingnya. Wow. Ini kelihatan tendernya aja udah kelihatan banget nih. Mantap. Ini sekarang habis ini diapain? Kayak, smoke lagi? Kayak ini. Si nasi. Wanginya keluar. Kita langsung coba aja, kita tunggu. Kita tinggal tunggu aja makanannya, guys. It's here! Finally. Lihat, guys. Ini kayak nasinya tuh emang kayak warna-warni, Len. Ada kuning, oranye, sama yang putih. Jadi itu dia mixture of the basmati rice yang tadi yang kita lihat proses itu. Ada smokingnya dulu, dan ada juga yang warnanya juga. Jadi kayak kontras gitu loh. Wow. Dagingnya aja nih kita lihat pas keluarin dari prestonya nya ya. Kita bisa lihat this is like very, very tender. Langsung bedah aja. Oh, look at that. Gua baru nggak pakai nih tenaganya nih. Sup. Satu. Oh. Wow. Really tender. Gila. Gue juga tadi udah pesan ini, teh susu Arab. Well, without further ado, gue langsung tasting aja deh. First things first, basmati rice. Bener enak banget ini, bener. Really amazing loh. From the rice, dia tuh emang gak salah sih. Dia sampai masak sampai kayak gitu. Hasilnya tuh bener-bener amazing. Tiap bite, no, every spoon that I eat. Yeah, from this rice, the burst of the flavor. Jadi dari bumbu yang tadi dituangin yang merah itu, dikasih smoke dikit dari yang arangnya. Keluar ciri khas kayak gini. Gila. Ini sekarang dagingnya juga very tender. Ini yang paling enak. Lu pas gigit dagingnya, juicy, tender, flavor, everything you can think. You think about food? Aroma, wow, just wow. Ini rasanya itu kan all the flavors dari pressure-nya itu ya. Dia itu langsung semua rasa flavornya dipress ke dalam dagingnya ini, terus di akhirnya dimatengin di dalam. Alhasil ya begini nih. Really like it. Coba dengan sambal bulinya. Here's the rice. Sambalnya juga aduh. In this very unique stainless plate comes with a very, very deadly combo. Gue lihat kayak gini, unification lagi. Saling ngebantu. Ini nasinya burst of flavor. Ini very tender and aroma. Ini buat kasih kayak zing, tendang. Nafsu makannya keluar. Ini benar-benar mengingatkan gue pada saat uang gue lagi magang di Dubai waktu itu. Akhirnya ini kayak kebawa rasanya balik ke sini. Wah, ini tinggal come back for this again. Jadi gue bakal masukin ke IG lagi, nanti ke IG story. Oh, gue makan di sini lagi nih. Wah. Ini ada biji kapulaganya juga di dalam nasinya, guys. Jadi emang ternyata tuh ada wangi aroma kapulaganya ya. Emang aromanya tuh emang keluar dari dia satu-satunya. Gigit. Sayang ini guys. This just shows you how tender the meat till it goes to the bones. Dan gue baru liat. Full of herbs and spices ya gini ya. Jadi the clove that I ate, emang if you wanna know the taste, you need to know where its origin from. Ya gue kadang juga, gue makanin kayak tadi tuh, biji kapulaga sama klepnya ya. Gak heran, nasinya bisa wangi banget. Ini sambalnya juga ternyata lama-lama jadi pedes. Kayaknya gak bisa diet. Gue dapet ujungnya doang. Bedah lagi. Wow.
Wow, wow. Gue pisahin tadi dengan tujuan, jadi nggak kayak langsung dia lumer, jadi gue bisa taste the original taste-nya dulu. Wah, shock culture gue. Wangi tehnya itu loh. Lu kayak campurin teh tarik Thai, terus ada kayak ciri khas wangi Arab spice-nya. Campurin ini. Wits. It's very sweet. Emang pas gue sebelum kasih es itu kayak manis banget. Ini wangi, sweet, creamy. Ya udah last bite aja deh. Gak kerasa loh. Kalau gitu gue beresin dulu. Into one hole. You look at that. Gue gak mau tinggalin nasi. Come to Papa. Last bite. Gue mau enjoy ini dulu, tehnya dulu. Jadi nanti gue akan lanjut lagi pas sudah dikasih ya. Saatnya udah saatnya bayar. Jadi berapa teh saya? Paket nasi kambing. Rp67. Dengan tadi porsinya, tender juicy-nya, 67,000. Dan ini ternyata bisa bayar, bisa bayar debit BCA, CIMB, Mandiri, BRI, Permata, dan OVO. Ya, dan lain-lain. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Banyak ya? Kok dikenakin biaya dulu, 1000. Okay guys, so that's it for today. Thank you so much for watching today's episode. Don't forget to like, subscribe, and comment. I'll see you on the next episode. Stay juicy, stay amazing. Bye-bye.